Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anwar Esagi, MAP, Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Birin. Kami mengucapkan selamat Hari Santri Nasional tahun 2024. Generasi muda, khususnya para santri, adalah tulang punggung masa depan bangsa. Tema Hari Santri Nasional 2024 menyambung juang merengkuh masa depan. Mengajak kita semuanya, terutama santri generasi milenial, untuk melanjutkan perjuangan para pendahulu kita. Bukan sekedar meneruskan tradisi, namun juga menginovasi nilai-nilai luhur yang telah diajarkan kepada kita semuanya. Kita semua di Aceh mewarisi semangat juang para santri dan ulama yang telah memperjuangkan, mempertahankan kemerdekaan. Semangat gotong royong, toleransi, dan cinta tanah air adalah nilai-nilai yang harus kita kobarkan. Nilai-nilai luhur tersebut tidak hanya relevan di masa lalu, tetapi juga sangat dibutuhkan di era digital seperti sekarang ini. Tantangan seperti radikalisme, hoax, dan perpecahan sosial menuntut kita untuk semakin memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Para santri, anak-anak kami, masa kini dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam menyikapi perkembangan zaman. Dengan memanfaatkan teknologi, mereka dapat menyebarkan nilai-nilai kebaikan dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat kita semuanya. Hari Santri Nasional tahun 2024 adalah momentum bagi kita semua untuk merefleksikan kembali makna perjuangan. Sebagai generasi penerus, kita harus mampu menyambung perjuangan para pendahulu dengan cara yang lebih modern dan relevan. Dengan semangat juang yang tak pernah padam, kita yakin bahwa masa depan Indonesia akan semakin cerah. Dari Kota Santri Birun, kami mengucapkan selamat memperingati Hari Santri Nasional. Mari kita menyambung juang, menempuh masa depan yang lebih gemilang.